di sebuah jadi Oke, cek sound, cek sound, cek sound ya. Kembali lagi dan lagi di channel Jivo, Jivo, cek game kaset. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi, akan kembali review, ya, review trailer dari FIFA 21. Kembali mereview ya, gameplay. Karena kan gue sebenarnya tuh nggak salah review apa ya? Lupa lagi. Gue sebenarnya sempat review yang itu, yang gameplaynya deh, nggak salah yang trailer pertama tuh ada Mbappe yang itu. Ya trailer kedua maksudnya. Ini trailer ketiga mereka, gimana mereka menampilkan gameplay. Dan gue ini kayak kalau ngeliat ini picture-nya panjang banget pak, sampai bawah pak. Kayak gue bagi dua deh. Jadi gue bawa yang gue tuh pengen satu tuh gue bawa cuma pengen lihat trailer doang kayak gini. Yang satu lagi tuh gue kayak fokusin buat oke ini sambil gue baca-baca loh. Kayak ceritanya apa sih gitu. Jadi biar kebagi dua aja gitu. Baca react, gue nge-react trailernya sama gue udah baca di detail trailernya gitu. Apa sih detail-detail pitch note-nya? Nah, itu aja. Jadi benar-benar apa ya? Gue cukup menarik sih, maksudnya apa ya? Melihat IE kayak kemarin aja udah wow, gamebot dah. Bakal di-improve nih ya. Gamebot bakal di-improve ya. Nih semoga tolong gameplay-nya jangan aneh. Kalau buat di-improve cara grafik mungkin udah enggak bisa kalau gue bilang menurut gue ya, karena mereka masih pakai Frostbite pertama, terus juga apa ya? Kan enggak bisa dalam arti bisa tapi kayak pasti next gen. Karena benar-benar kayak kita-kita yang pakai PC atau yang pakai PS4 itu ya harus legowo. Udah itu aja. Enggak, kita langsung aja mulai lihat trailernya. Ada gue kecil dulu, gue nggak tahu segini kenapa enggak, tapi kalau misalnya kalaupun kedengeran nggak apa-apa, yang penting kita lihat gambarnya aja. Kedengeran kopi kanan ya, gue tuh kata kopi kanan ya. Nanti gue nonton dulu full, tapi itu gue rewind lagi dari awal biar itu nanti detailnya ada di piece note bagian kedua. Nah gitu aja ya. Yuk kita lanjut. Langsung mulai aja. Daripada busa bisi. Gameplay features dari FIFA 21. Uya blablabla. Oke. Okay. AI posisinya makin ceria. Ya. Ya. Tapi kalau gue lihat sih gerakannya lebih licin sih. Lebih licin tapi main kecil ya, yang model bandnya itu dan Ken koleganya itu yang buat dia yang di foot buat gue kesel makin ceria. Tapi gue suka nih sama penjelasan iya itu tuh. Jadi ada penjelasan pertama ini kedua creative run terus ketiga positioning awareness keempat naturalism collision system sama fundamental football. Jadi mereka tuh ini beda sama tahun lalu tuh mereka gak sampai di atasnya gitu kayak gitu. Ini baru tahun ini akhirnya lo ya mereka tuh improve dikit lo ya. Gue gak tau, gue tahun lalu tuh gue gitu tahu ya cuma kalau misalnya salah mau maklumi ya. Okay. Ini kreatif kan. Ini. Okay. Ini bahaya sih. Kalau defense-nya bolong habis ini. Aduh, R3. R3 saya enggak bisa, IE. Gua enggak tahu nyetingnya gimana. Aduh. Beneran? Lo kalau misalnya lo percaya, jangan cek di Twitch gue atau jangan cek video-video YouTube gue. YouTube kayak apa sih? YouTube kayak mod gue. Itu gue bawa murni nggak pakai R3 gue sama sekali tuh main tuh. Oke, positioning awareness lebih peka sama offside berarti ya. Sama jebakan offside tuh mereka lebih peka. Midfielders like Fabinho shut off passing lanes. And defensive giants like Van Dijk block more effectively when they get in the way of shots and crosses. If positioning awareness tuh jadi segala macam positioning itu berpengaruh ya. Jadi saya stay di tengah. Misalnya udah follow gitu, langsung dapet. 21 also smooths out those defense via attack free for alls when the ball goes loose in the box with a refreshed collision system. Lebih okay. Lebih bakal dapat ke yang lain enggak kayak yang sebelumnya balik-balik blok-balik loh. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch to manual headers and send headers. Oh ini yang pakai settingan itu. Masih belum bisa sih. To run onto with more effective long through balls. Master those skills,
Competitor mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world. Giving your opponent biasa, typically main food. Tactical awareness, so you can take it beyond legendary. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewinds in kickoff. Rewind, bisa dimundur. That's a quick come into gameplay in FIFA 21. Itu yang kita butuhin saat ini. Better scoring opportunities and player control runs, you'll be rewarded for flex. Udah kayak di F1 aja. FIFA 21. And there's much more to come in career modes and FIFA Ultimate Team. Oke. Okay. Cuma tadi mereka udah bahas sedikit ngomongin soal career mode sama put. Tapi nanti itu kayak di lain waktu deh. Di nanti yang selanjutnya. Terus selanjutnya. Oke. Okay. Gua bakal breakdown dulu dari awal ya. Gue gak bakal ke pitos dulu karena kalau pitos tuh pasti lebih detail. Jadi ini bawa reaksi gue dari gue liat masih trailer gameplay mereka aja. Jadi gue mulai dari awal dulu kayaknya. Apa ini ya? Ini gameplay. Okay, dan ini benar-benar apa sih ibaratnya? Kan mereka tuh kan baru dapet exclusive license Inter sama AC Milan ya. Yang di mana tapi ada ya nanti itu udah urusan lainnya deh ya, udah urusan selanjutnya loh. Nanti gue bakal buat video ini banyak sih video bisa 3-4 video sih guys. Ini yang pertama kita pokoknya bahas ini dulu deh, bahas gameplay dulu. Jadi yang pertama itu pokoknya AI segala macam dibuat lebih rapi, lebih detail, position segala macam lebih dalam dah intinya ya. Kita lanjut lagi. Karena tapi kalau menurut gua ini sebetulnya ini apa ya, kayak jaring gawang atau apapun itu ada yang kurang, tapi ya udahlah gitu loh. Lanjut aja loh. Oke, yang pertama agile dribble. Yuk nih gua ketika lihat namanya ada fitur dribble yang gampikan otak gua cuma satu. Itu pemain tahun ini ya, pemain tahun ini model kayak Ben Yedder, Ken, yang model-model yang dipakai di foot. Aduh. Kayak nanti 21 di FIFA 21 nanti bakal makin overpower tingkat kelewatan. Kayaknya. Oke. Okay. Lanjut. Eja dribble. Oke. Okay. Oh, bisa ngolong-ngolong ya. Cukup naik dan Melvin di real life. Oh. Dan Eja dribble tuh dia mencet L1 terus kayak hold L3 gitu, kayak L3 itu apa gimana, L3 yang maksudnya L3 ya apa gimana. Masih belum dalamin juga, emang juga belum dalamin baru juga lihat. Okay. Tapi ini yang gue suka sih, ini lo lihat nggak, yang di atas tuh ada review kayak agile dribble terus kayak different di atasnya, itu gue suka sih. Nah itu tuh ya, kayak yang umumnya itu gue suka sih, yang dasarnya sih itu kayaknya dulu nggak ada deh. Belum ada sekarang nih, gue nggak tahu nggak kalau salah koreksi kembali ya. Oke. Creative France yang berarti pemain itu lebih AI-nya lebih kreatif, dan juga nih ini bisa kita kendaliin juga nih, ini juga bisa kita kendaliin. Ini yang bagus sih, yang bagus buat yang pro. Kalau model kayak gue yang nupo, aduh repot ya. Oke. Itu bener-bener bisa kita atur tuh, itu pergerakannya. Mencet L1, terus misalnya mau lari pakai L3 loh. Yaudah pakai L3, plus serong apa tuh? Serong bawah kanan, apa sih? Bawah kiri deh berarti. Serong bawah kiri. Kalau misalnya gue salah, koreksi ya. Komen seperti biasa, koreksi. Oke. Lanjut. Oke. Bagus itu. Bagus sih movement-nya gitu. Jadi, ini tuh mungkin kan buat pemain bergerak di posisi yang kosong loh. Dan kita penting gimana caranya. Oh, bisa dikendali sama AI. Ini bahaya sih. Bentar, gue kok agak horor nih. Nggak ini loh. Tuh,
Jadi si pemain tuh bisa kita kendaliin. Nah, ini problematika nih. Jadi kita misalnya nih, apa sih misalnya kan dia yang ngendaliin, apa sih misalnya nih, satu misalnya ya Eden kan yang nguasain buah nih sekarang nih. Dia lari. Oh, enggak, Eden berarti Eden yang lari tuh sih itu misalnya siapa tuh misalnya kayak apa aja atau siapa tuh atau Sanchez kayak Sanchez bukan apa sih atau Vasquez loh yang megang bola lari terus Eden cut inside langsung first time shot tuh ceria sih ini yang posisinya awareness yang memungkinkan yang tadi ya jadi kita offset trap ataupun apa ya, offset trap ataupun segala macam yang hubungannya sama positioning yang aneh-aneh bisa agak lebih baik itu jadi kalau udah yakin offside dia bakal mundur sesuai posisi geser tuh ya. Juga bagus sih karena ini berarti mungkin kan buat apa ya mungkin kan buat pemain-pemain kayak main-main yang movementnya kelebihan bisa menyesuaikan diri lagi tuh ya buat pick bagus juga sih jadi sekalipun misalnya kita stay di tengah tuh itu jadi lebih efektif sih tuh ya benar stay di tengah lebih efektif okay. Dan satu koleksium sistem apa iki oh bentar ini previousnya nih kalau misalnya dulu yang waktu itu habis ini gua review dulu deh jadi kalau yang sebelumnya nah sebelumnya tuh kalau kenal lagi itu masih bisa ada pemain lagi tuh satu lagi tuh ya yang lari nyosot tuh ya oke gitu tuh nah kalau misalnya yang dulu kan langsung bolanya masih bisa dapet kalau sekarang bisa dapet pemain lain loh oke okay. Nah fundamental football berarti basic-basicnya diadain tapi kayak basic-basicnya dibenerin lagi Eman Wilders long through ball, long through ball setau gue cuma tanya loop through ball ini ada lagi long through ball oke okay. Competitor mode, ya competitor mode yang segala macam yang hubungannya sama turnamen ya oke okay. Menurut gue sejauh ini fitur menit bagus gameplay ini sangat dibutuhkan kalau apa ya kalau misalnya lu main carry remote untuk yang spesial-spesial cheating tapi nggak bisa nah akhirnya ada dah itu intinya tapi itu emang kenyataan sih misalnya itu ketepis nih mundur misalnya nggak usah sih misalnya kayak passingnya di mana tuh misalnya udah di ujung aja itu loh di sini terus tengah terus udah tekanan udah pasti itu lagi eksekusi selesai itu enak sih itu jujur nih itu paling enak buat main ke remote kalau misalnya wih nggak masuk kayak mainnya back layar kalau gua mainnya sambil stream nggak bisa main back layar enak tuh cuma mereka tuh diulang-ulang ya gue jadi kaset kayak mereka tuh sebetulnya nih ini total misalnya 3 menit ya itu tuh AC cuma 2 menit bisa kayak gitu lah kayak gitu bisa cuma yang penting Inter udah punya license sama AC Milan ya itu yang penting itu nanti bakal gue bahas di nanti ketemu saya ngobrol pokoknya nanti di video selanjutnya jelas gue bakal banyak buat video ya pada siksa auto ceria ya oke okay. Ah iya kipen buat gue pensiun ya kasih as pensiun ya ya yeah. Nanti pak itu bahasnya nanti yeah. Oke okay. Dari gue buat warga YouTube dan teman-teman ya kalau bisa pengen tahu lebih jelas silahkan datang ke Twitch karena gue ini sambil streaming juga di Twitch ya jadi gue terima kasih semua mampir nanti kita bakal bahas speed talk-nya nih ya yang panjang minta ampun itu nanti bahas lebih detailnya sama tentang license A9 sama Inter Milan nanti dulu di video lain-lainnya oke gitu dari gue terima kasih semua udah mampir oke jangan lupa like share comment subscribe untuk kalian plus subscribe ya 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 subscribe
Dah. Eh, dah.